Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nak. Silakan duduk. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak, mengganggu. Apakah Bapak ada waktu? Karena saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya, Bapak minta maaf karena Bapak tidak bisa memberikan waktu yang lama karena sebentar lagi Bapak ada rapat. Ya, Pak, tidak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Yang penting saya bisa berkonsultasi dengan Bapak. Baiklah, kalau begitu, Nak. Sebelum kita berkonsultasi, Bapak ingin tahu siapa namamu? Nathan, Pak. Adakah sesuatu yang membuat Nathan tampak tidak bersemangat dan terlihat murung seperti ini? Apa ada sesuatu yang mengganjal di pikiranmu? Iya, Pak. Ada sesuatu. Dan itu membuat saya malas melakukan aktivitas saya, Pak. Masalah apa yang kamu alami sehingga membuat kamu kehilangan semangat dan dirimu merasa kacau seperti ini? Ini masalah tentang studi lanjut saya, Pak. Saya kan sudah kelas 12. Sekarang sebentar lagi saya mau ujian dan nanti akan menentukan studi lanjut. Dan sekarang saya sudah mulai berpikir untuk kedepannya, Pak. Memangnya nanti kamu ingin jadi seperti apa? Dari kecil saya itu pengennya menjadi sastra, Pak. Jadi sastrawan. Jadi sebenarnya saya pengen kuliah di sastra. Apakah orang tua menyetujui dengan apa yang kamu inginkan? Kok kamu diam saja? Tak menjawab pertanyaan Bapak. Kedua orang tua saya tidak menyetujuinya, Pak. Apa alasan orang tuamu sehingga tidak mendukung apa yang kamu ingini? Kata orang tua saya, profesi sastrawan tidak menjanjikan. Lalu apa yang akan kamu lakukan sedangkan orang tuamu saja tidak mendukung yang kamu mau? Memang kedua orang tuamu menginginkan kamu menjadi seperti apa? Kedua orang tua saya pengennya saya menjadi dokter, Pak. Tapi saya bersikeras menolak karena saya memilih menjadi seorang sastrawan. Karena itu sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil, Pak. Kamu benar-benar bingung dengan kemauan orang tuamu? Iya, Pak. Saya juga kesal karena saya tidak boleh menentukan pilihan saya sendiri. Padahal saya kan sudah dewasa, Pak. Oh, jadi kamu merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihan sendiri. Sementara kamu merasa sudah dewasa, begitu? Ya, kira-kira begitu, Pak. Selain faktor bakat yang lebih besar di bidang sastra, apa yang membuatmu sama sekali tidak ingin masuk fakultas kedokteran? Bukankah lulusan dari fakultas kedokteran mempunyai masa depan yang menjanjikan? Saya sebenarnya setuju dengan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa lulusan dari fakultas kedokteran mempunyai masa depan yang juga menjanjikan. Lalu? Saya hanya merasa tidak siap, Pak, dan mengerikan sekali jika membayangkan saya harus menjadi seorang dokter. Tidak siap? Mengerikan kenapa? Iya, Pak, sebenarnya saya menyukai fakultas kedokteran, tapi saya hanya tidak yakin dengan kemampuan saya, Pak. Saya merasa tidak pantas saja. Sepertinya kamu belum yakin dengan kemampuan kamu. Benar begitu? Ya, kira-kira begitu, Pak. Kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan kamu untuk menjadi seorang dokter. Karena itu kamu tidak mau mengikuti keinginan orang tuamu. Ya, mungkin begitu, Pak. Apakah kamu masih bersikukuh untuk mengambil jurusan sastra? Kok tidak menjawab pertanyaan Bapak, Nak? Kenapa? Sekarang saya bingung, Pak. Apa yang membuat pikiranmu bingung? Sedangkan Bapak tadi sudah memberi sedikit saran untukmu. Ya, itu tadi, Pak, perkataan Bapak yang membuat saya bingung. Bingung kenapa, Nak? Jangan dibikin bingung, nanti Kak akan membuat susah dirimu sendiri. Ya, Pak, saya mencoba untuk mengambil saran-saran yang menurut saya perlu diambil dari perkataan Bapak tadi. Nah, begitu, Nak. Tetap semangat ya untuk menjalani hari-harimu. Maaf ya, Bapak sudah ditelepon kepala sekolah ini. Kami akan segera bertemu. Oh iya, Pak.
mungkin belakangan ini saya akan merepotkan Bapak, dan mungkin juga besok saya akan ke sini lagi, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu pun bila Bapak bersedia. Oh, sudah sewajarnya Bapak membantu Nak Nathan, dan itu salah satu tugas dari Bapak untuk meringankan masalah konseli. Bahkan Bapak lebih senang jika banyak murid seperti kamu. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini ya. Ya, Pak, terima kasih atas sarannya. Ya, sama-sama, Nak. Ya sudah, Bapak tinggal dulu menemui kepala sekolah. Ya, ya Pak, saya keluar dulu. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Permisi, Pak. Silakan duduk. Ya, Pak. Terima kasih. Gimana sekarang? Sudah agak mendingan, kan? Iya, Pak. Sudah lebih mendingan daripada hari kemarin. Syukurlah kalau begitu, Nak. Bapak jadi ikut senang mendengarnya. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Tanya apa, Nak? Apakah Bapak hari ini ada waktu untuk saya melanjutkan konsultasi dengan Bapak? Ya, kebetulan hari ini Bapak ada waktu luang, sehingga kamu bisa bercerita dan kamu bisa menentukan jalan keluar yang terbaik, Nak. Apakah masih ada yang mengganjal di hatimu tentang permasalahan kemarin? Sebenarnya saya masih bingung, Pak, mencari jalan keluar tentang masalah yang kemarin, Pak. Apa yang kamu bingungkan, Nak? Bukankah Bapak kemarin sudah sedikit membantu memberi saran? Iya, Pak. Namun dalam hati kecil saya masih tetap bersikukuh untuk menjadi sastrawan, Pak. Apa menurutmu untuk menjadi seorang sastrawan itu terbaik buat kamu? Iya, Pak. Apa kamu pernah berpikir untuk kedepannya? Maksud Bapak berpikir kedepannya bagaimana, Pak? Ya, berpikir jika kamu sudah tua nanti, apa kamu masih mau menjadi seorang sastrawan? Menurut Bapak, sastrawan adalah hobimu, bukan cita-cita. Iya, Pak, saya tahu. Tapi dalam hati kecil saya tetap sudah jatuh cinta dengan dunia sastrawan, dan untuk menghilangkan dunia sastrawan dari diri saya itu sulit, Pak. Apa alasanmu sehingga kamu tidak menuruti apa yang orang tuamu inginkan? Bukankah setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya? Iya, Pak, betul sekali apa yang Bapak katakan tadi. Tapi bagaimana cara saya untuk menghilangkan sifat kecintaan saya kepada sastrawan, Pak? Sebenarnya gampang sekali untuk menghilangkannya, asalkan kamu ada niat untuk menghilangkan perasaan atas kecintaanmu pada dunia sastrawan itu. Tapi tak semudah dengan apa yang Bapak katakan tadi. Iya, betul sekali, Nak. Sekarang coba Bapak tanya, menurutmu apa yang menjadi keuntungan kamu apabila kamu memilih bidang sastra? Sebenarnya sederhana saja, Pak. Saya menyenangi dunia sastrawan dan berharap bisa menjalani sebagai profesi saya karena sesuai dengan hobi saya, Pak. Keinginan kamu untuk menjadi seorang sastrawan itu dipicu oleh hobimu dan rasa tidak yakin dengan kemampuanmu. Apabila kamu memilih profesi sebagai sastrawan, coba kamu pikirkan matang-matang. Mana yang sebenarnya lebih efektif untuk dijadikan profesi untuk kedepannya? Maksud Bapak, saya harus lebih meyakinkan tentang pilihan hati saya untuk lebih baik menjadi sastrawan atau dokter untuk masa depan saya, begitu, Pak? Iya, betul sekali. Pertanyaan kamu menunjukkan kalau kamu ingin penyelesaian yang bersifat efektif dan membawa kita maju selangkah dalam proses konseling ini. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Ini saja, tidak ada salahnya kan kalau kamu mengikuti keinginan orang tuamu untuk masuk fakultas kedokteran. Kamu sendiri pun juga yakin bahwa fakultas kedokteran nggak kalah bagusnya dengan fakultas sastra. Gimana dengan kamu? Saya rasa Bapak ada benarnya. Tidak ada salahnya mencoba pilihan orang tua yang memang menjanjikan
sambil saya tetap menekuni hobi saya. Bagus, kalau kamu sudah bisa memilih dan berpikir lebih realistis dari sebelumnya. Iya Pak, terima kasih banyak sudah membantu saya mengatasi masalah ini Pak. Mohon maaf Pak jika beberapa hari ini saya sudah sering merepotkan Bapak. Ya, gak apa-apa nak. Udah sewajarnya kalau itu jadi tugas Bapak membantu masalah setiap siswa. Sekarang Bapak mau tanya satu hal lagi. Apakah kamu sudah mantap dengan keputusanmu ini? Iya Pak, setelah Bapak memberi saran, saya merasa lega dan mulai berani untuk mengambil keputusan tentang masa depan saya Pak. Syukurlah kalau begitu nak, Bapak juga ikut merasa senang karena aku sudah melihat wajahmu yang kembali tersenyum lagi seperti ini. Iya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak, karena Bapak sudah telah membantu saya menyelesaikan masalah ini Pak. Iya nak, sama-sama. Ya sudah Pak, kalau begitu hari ini saya sudah benar-benar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan diri saya Pak. Ya sudah, masih adakah pertanyaan yang akan kamu tanyakan lagi nak? Tidak Pak, saya langsung masuk ke kelas saja soalnya masih ada jam. Ya sudah, silakan masuk ke kelas. Ya Pak, itu. Terima kasih Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya teman-teman, itulah tadi proses konseling menggunakan pendekatan analisis transaksional yang dikembangkan oleh Eric Berne. Dari proses konseling tersebut dapat disimpulkan bahwa yang semula Nathan tidak bisa mengambil keputusan untuk masuk kuliah, akhirnya setelah dia berkonsultasi dengan guru BK-nya, dia dapat memutuskan jurusan apa yang akan ia masuki ketika duduk di bangku perkuliahan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya dari video kami ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ah.